Nomor 1 sama nomor 2 tak gerak. Nomor 3 gerak dia. Oke lah. Terus ya. Oke. Oke bosku, mesin berbot digas tinggi dan harus digas bermo hidup. Ternyata ini dia. Nomor 3 bergerak, 1, 2 tidak ada yang bergerak. Oke, kita buka dulu. Hai. Minyak kotor. Gara-gara minyak kotor. Lunyer bloknya. Kotor semua. Kotor. Tai-tainya. Banyak e-e-nya. Hmm.
Hai. Coba perbaiki dulu bos bomnya Charlie 5. Enak kerja di bawah sini. Dingin. Tongkang panas. Mana tadi satu nih? Macet. Oke, setelah dicek itu rupanya ya. Pin dari pit pump yang jatuh. Nah, ini rupanya nih. Tidak ada sebelah. Nah, yang ini yang jatuh nih. Pin yang ini. Tidak ada sebelah itu di bawahnya. Ambil kawat dulu bosku.
Nah, ini dia sahabat ya. Ini dia biangnya nih. Hancur memang. Oke. Kita cek lagi dulu. Jalan ya. Satu bulan ini berapa bospo mau aku kerja nih? Eh, hey. Bospo lagi dikit-dikit, bospo lagi. Bospo nih orang susah mas, segininya mas sekali. Kerjakan apa itu nugas bos ya. Karat semua. Setelah minyaknya habis, tunda dulu mau. Oke. Sebenarnya enak di atas kerja, cuma ini kuncinya ya, kuncinya terlanjur sini. Tinggal baru kerja bisa. Oke. Karat semua dalamnya. Itu ya. Oke, sudah.
bengok tapi bengok ya. Kita dorong dulu segelnya. Ini segelnya mau sebelah sini kau. Cara lepaskan kontrol reknya. Sebelum itu, ini tinggal kita keluarin. Bisnya tak jalan ya? Jalan. Nah, ini dilepas lagi. Sudah lepas bosku. Penarik kontrol reknya. Ini gak namanya slipper. Oke, kotor. Springnya masih bagus. Ini start spring ya. Nih start spring namanya ini ya. Kalau ini putus mesin meraung. Ini kayak gubernur juga baca. Iya, itu lah gubernurnya. Ini menghadap ke atas begini. Jangan terbalik. Kotor. Gubernurnya di sini rupanya. Nah, ini saat dia ini membuka, ini mendorong ini. Nih. Jadi dia saat digas gini lah. Ya. Ini fillet adjusternya, setelan minyaknya terlalu jauh ya. Terlalu banyak. Oh, di situ ya setelnya. Nah, ini kontrol rek namanya ini. Yang menggeser gasnya. Ini ya. Ini swivelnya untuk matikan mesin. Ya. Jadi yang dia geser ini ya. Misalnya tegas begini. Pada saat digeser, ini yang matikan dia dorong ini mati. Hujan. Nah, itu pernya patah tuh. Tidak patah, ada pecahan-pecahan masih. Patah. Tidak. Ini patah.
Nanti aja dibuka dulu. Oke, ternyata termo patah. Oh. Ini dia patahannya. Oke, pernya patah. Tarik dampernya gimana? Dan barang kecil yang sering hilang ini bosku, pinnya ya, kepinya, dan ini ada ring patah. Spring. Oke. Ini lagi dibuka. Ini 10 ya. Enggak usah dicabut ini. Salah. Balik. Pandai-pandai aku pula bilang. Betul. Nah, di sini disangkutkan star springnya ya, yang tadi dilepas itu ada lubangnya. Nah, di sini nyangkut ya star spring yang terkecilnya tadi di sini. Oke.
hari Jumat. Gak usah dicabu ya, gak usah dicabu ini. Pandai aku pula bilang coba. Nah, betul. Apa itu tak ada terpon? Bearingnya. Bearing. 22 0 22 0 4 S 320 S NTN. Fokus tekan ya. Oke, istirahat dulu. Yang bermasalah ini goyang. Ntar yang dua ini tidak ada pergerakan. Oke, nanti kita cek semua. Oke, sudah kami buka. Dan setelah kita analisa juga, ini ada bermasalah juga di bagian dalam. Dan kemungkinan sapnya juga ini bengkok ya. Nanti kita keluarkan dulu, kita lihat apa aja yang bermasalah dan yang perlu diperiksa ya. Ini untuk 8 silinder 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 plunger. Oke. Ini tinggal kita ganjal gini, masukkan paku. Nah, baru kita putar yang ini supaya dia menghalangi tepetnya naik lagi ya, supaya asnya bisa kita keluarkan ini ya. Nah, kalau yang ini tidak diganjal karena pernya sudah patah, yang dua ini ya. Oke, mau pegang. Okay.
itu yang 49 mengarah ke pipang ya. Ini soal nomornya ke ini ya, pumpnya ya, pumpanya ya. Setengah jam dah. Nah ini yang dua nih Pak Tani. Kenapa dia tak naik? Mana tang? Yang sebelah yang masih gerak. Tang? Gitu ya? Iya. Dudukan perklek. Nah, ini patah. Patah berapa ini? Terus kontrol slipnya. Macet juga, coba kontrol slipnya macet juga ya, tak bergeser, harusnya ini bergeser dia nih. Lunyernya masih bagus kepala kalau begini. Tepetnya sudah dibuka yang ini, tapi dia tak mau terpental keluar. Yang satunya ini patah. Kita keluarkan dulu kontrol slipnya, oke? Dan ternyata kait dari kontrol slipnya patah, ini dia ya. Nah itu terjepit di samping plunger. Nah itu dalam tuh. Tuh. Hancur. Ya ini ada coakan tempat masuknya kontrol slip. Ini ya ada kontrol slip, dia sudah patah, jadi dia nanti masuk di situ ya. Ada coakannya di kontrol rack ini, pengatur gasnya ya. Saat digas dimatikan, gas dimatikan, dan ini yang menggeser plunger ya, yang ini ya, kontrol slip, dan ini yang menggeser kontrol rack ya, kontrol rack, kontrol slip. Jadi plunger itu begini ya. Ini kontrol slipnya masuk seperti ini. Masih yang masuk dia, jadi digeser sama gas. Jadi kontrol rack menggeser begini, plunger tergeser juga ya seperti ini ya.
ya. Jadi makanya kontrol rek dan kontrol slip ini yang berperan penting. Oke. Terus susunannya seperti ini ya. Ini spring seat atau dudukan per yang bawah, terus yang pernya, terus ini lagi spring seat atas seperti ini. Terus ini kontrol slipnya di atas seperti ini ya. Oke. Jadi seperti itu sahabat ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses, salam otomotif. Jadi yang terakhir ini plunger bloknya yang di atas ini ya. Seperti ini masuk. Masuk dia ya seperti ini ya. Jadi susunannya seperti ini aja. Ini delivery valve holder, terus isinya ada delivery ya, delivery valve. Aku cari dulu. Ini namanya delivery valve atau kacang cengke-cengkenya. Ini ya di dalamnya ini. Ini ya, terus ada spring juga di atasnya, terus ada spasi juga di atasnya satu. Terus dia dikencangkan ini, terus plunger ya. Ini plunger blok, terus plunger, terus kontrol slip, terus ini spring seat upper atau atas, dan spring atau pernya, dan spring seat bawah, dan plunger ini masuk di kontrol slip ini ya. Ini ya. Oke. Seperti di bawah ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Salam sukses. Jadi yang sering membuat mesin campur solar, ini dia. Ada ini biangnya ini. Kalau ini rusak, berarti sekat minyak dengan oli, maka dia bersatu minyak dengan oli ya. Terus yang kedua juga yang sering juga menimbulkan minyak campur oli di sini ya. Ini ada biasa rusak ya. Jadi dan ketiga ini feed pump-nya di sini yang dipompa terus sama camshaft-nya yang itu. Gitu ya, camshaft-nya atau no as-nya. Jadi saat dia memompa-mompa begini, minyak bocor masuk lewat selah tepet dari feed pump-nya itu. Coba itu. Bukan feed pump-nya itu. Ya. Seperti ini ya. Jadi tanin. Jadi ini saat dipompa terus oleh camshaft, dia bocor di sini, ada oil seal di dalam juga. Jadi bocor lewat sini. Akhirnya solar ini masuk ke ruang oli. Seperti itu fungsinya ini juga ya, memompa minyak saat mesin hidup. Saat belum hidup ini yang memompa minyak. Ini, tapi kalau sudah mesin hidup ini yang memompa minyak. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Salam sukses. Oke. Dua pernya patah Pak Haji. Sama yang ini patah. Nah ini penggeser gasnya ini ya, patah dia. Jadi makanya tidak ikut tergeser kalau digas. Di sini posisinya. Oke bosku, ternyata pernya patah dua.
ada patah 4 sama patah 3. Makanya mesinnya harus digas baru mau hidup, dan digas tinggi pun berebet-berebet. Terus ini kontrol slipnya plunger patah 2. Mana ini? Ini posisinya di sini. Seperti ini. Dikaitkan di kontrol rack sama yang ini ya. Jadi kalau ini digeser begini, maka ini menggeser juga plunger begini. Oke, bosku. Jadi kita akan ganti kontrol slip 2, spring plunger 2. Sudah selesai. Oke, terus kita kalibrasi manual lagi. Ini namanya camshaft atau knock asnya, dan ini tapetnya atau ini ya, yang ini ya. Sudah saya buka juga semuanya ini semalam. Tinggal 2 belum dipasang. Dan ini plunger-nya, dan ini helix-nya. Helix. Dan ini governor-nya ya, atau playback-nya atau pemberatnya. Dan ini shackle-nya ya. Dan ini timer-nya, dan ini cover governor-nya. Ini ya governor-nya ya. Oke. Cuma itu aja isi-isinya. Dan ini spring-nya yang patah. Dan ini kontrol slip. Oke.